about the okay. It's just a yellow lemon tree. Lagi part yang kedua. Kali ini agak beda guys member-membernya, karena ini tuh kayak kita tuh main sama yang udah levelnya pro gitu guys. Kayak mereka tuh main udah bukan di map yang pertama lagi. Pokoknya gak ada pemula di sini. Dan ini akan jauh lebih serius kayaknya sih. Tapi ya udah kita coba aja ya guys sebisa aku. Oh iya by the way, ini aku main sama teman-teman koko aku. Nanti aku tanya koko aku dan aku bakal taruh. Okay, guys, jadi sebelum mulai ke videonya jangan lupa tombol tombol like, comment, share dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan nanti kita ke videonya. Oke okay guys, sumpah aku jadi imposter sama bapak aku guys. Dikil dong, sumpah. Wey, cepat kali. Guys, susah gini dong. Cepet banget nih. Cepet banget. Gue baru kelar yang punya mikrofon ngomong. Gimana Maya tadi, mana? Di kafetaria banget. Jadi kafetaria banget. Benar-benar baru mulai. Baru dong kalau di kafetaria. Iya. Baru mulai. Baru mulai ke pojok kanan atas, download. Kalau ada download kan mati lampu tuh. Belok kiri ada tombol report, tuh klik aja, enggak tahu di mana Maya tadi. Gila, kasihan Hans bermain. Oke, ya informasinya gue tadi di weapon lagi download. Tadi gue sempat lihat ada Darren kalau nggak salah ya di situ. Gue sama lu di sana. Ya, lagi jadi download, tapi gue mau fix slice tadi. Ya. Tiba-tiba udah depan. Harusnya sih, harusnya Darren belum sempat ngebunuh sih. Soalnya pas gue kelar download tuh baru mati bener-bener. Ini kan dibunuhnya pasti pas mati lampu kan, nggak mungkin. Iya. Iya pasti. Yang lari ke listrik ada nggak? Gue belum di listrik. Belum. Tadi lagi bensin, gue lagi bensin di kiri. Lagi bensin di kiri. Kok Jessica bensin dimana, di kiri? Jessica? Aku lagi di kanan atas. Udah mulai? Udah mati. Udah ternyata gue belum balik. AFK dibunuh, kasihan banget. Jen di mana, okay. Jen? Aku lagi di kanan atas. Gak ada Jen di kanan atas, Jen. Lagi mau ke kanan atas, baru mau jalan. Oh. Dari? Lagi di lorong gitu deh. Dari admin ya? Mm-mm. Di kafetaria ya dong berarti. Bisa lihat. Iya di kafetaria. Gua sih enggak ngelihat Jen sih. Gua di weapon cuma lihat si Devin sama Darren doang. Ada yang katinya yeah dari tadi. Enggak, gua enggak. Gua langsung ke kanan. Skip dulu deh. Tadi sih gua cepet curiga sama si Jess sih. Jess bilang dia bensin di kiri. Iya, bensin di kiri maksudnya apa? Bensin part 2 kali. Yang di dekat itu loh, yang generator itu loh. Storage kali ya? Bensin part 2 kan ada bensin yang itu kan yang di kiri. Iya. Oh, tapi timingnya cepet banget sih. Iya, cepet banget sih. Di bawah. Baru main ini udah mati. Kalian sama aku baru ambil makanan. Guys, untung di skip guys. Oke, kita jalan. Sumpah si Justinnya parah banget lah. Aku mau ke pura-pura benerin Matt Bay. Gila sih si Justin bikin deg-degan sih, parah sih. Tadi tuh aku baru ngomong guys sama dia, kita gak pernah jadi imposter ya berdua. Kita langsung jadi imposter dong berdua. Masuk ke fan. Buset. Cepet banget sih, gila nafsu ya. Wah double kill lagi. Emang tak nafsu tak lu tak. Di mana? Mayatnya di mana? Aku lagi sama yang ungu. Iya. Gua kan lagi di reaktor tadi. Terus gua dari CCTV dulu pas mati lampu, gua ngecek ke CCTV. Terus ya udah gua nge-quest dulu nih ke reaktor nih. Pas balik-balik gua lihat Hasta mau masuk reaktor. Hah? Gua dari electrical. Iya ya. Gua dari electrical ke kiri, enggak ke CCTV gua. Karena satu-satunya orang yang gue lihat cuma lu doang, tak? Ya, sekalian bisa vouch gue dari electrical si Norman sama Darren. Sedangkan Norman gue udah gak tau kemana tuh dia. Gue di storage. Aku sama yang ungu di tempat listrik. Dari storage gue balik lagi ke electrical. Emangnya mati ya lampu? Lagi benerin quest. Pun. Nah, iya. Kayaknya di CCTV kan? Iya. Nih, gue di lights, benerin lights gue. Ada si Norman, ada gue, terus ada si Darren juga. Asu gua ngerjain teks gua yang di electrical dong. Nah, pas gua kelar electrical udah enggak ada Norman, cuma ada Darren sama gua. Ya benar. Benar kan? Asu gua ke bawah, asu gua langsung ke kiri, gua pengen Simon Says, terus lu keluar. Iya.
Udah, itu doang. Gua enggak ngapa-ngapain, coy. Berarti antara sebelumnya lu ya. lu quest apa? Ini yang apa naikin voltage ke atas sama kabel di electrical. Gua ketemunya pas di depan CCTV. Bisa, enggak tahu sih. Wah, karena gua enggak quest di sana tuh yang di reaktor yang 1 2 3 sampai 10 itu, itu kan agak lama. Dia bisa ke kanan terus ke kiri lagi. Gua mau siapa nih jadi? Siapa nih? Menurut gua sih Asta aman ya dari tadi dia sama gua soalnya. Gua skip. Gua skip dulu sih. Belum keburu vote. Guys, tau lah yang mana. Yang pertama gak ada chillnya nih orang-orang. Aku akan sabotage. Pura-pura guys, semoga gak dibenerin sumpah. Biar kita menang. Biar kita menang. Salah. Guys, sumpah aku bingung guys. Ini Jesse terlalu barbar sumpah. Dan dia mereka tuh pintar banget guys. Mereka tuh benar-benar ngingetin semua. Kita pura-pura isi bensin ya kan. Taktiknya sama guys dari game pertama, isi bensin aja terus. Kita lihat dulu deh mereka pada lagi di mana. Aku mau ke CCTV. Wih, lagi ada abang di CCTV. Lu tau gak sih? Will. Lu terlalu obvious pakai fan-nya tau gak sih? Nih ya, gue ceritain nih ya guys. Gue kan dari navigasi sama apa? Navigasi. Lu lihat kan tadi si William ke atas kan? Ya, ya. Paling terakhir. Terus gue ke shield, dia nongol dari communication tiba-tiba. Coba lu pikir gimana caranya? Yang nongol yang warna apa? Biru. Biru. Oh biru tua. Biru. Kan lu ke atas tadi Will, gue liat yang lain juga liat sendiri. Terus tiba-tiba kenapa lu bisa muncul dari communication? Ya coba jelasin dulu Will. Pembelaan gimana? Pembelaan. Diam doang. Pembelaan. Lu nge-lag kali. Buset, gue nge-lag gokil. Lu lewat mana Will? Lewat mana? Gini Will, lewat mana? Terus turun. Gue ketemu Evan di situ, gue lagi shield tuh. Pencet. Lu naik kan abis itu kan? Enggak, gue gak naik, gue ke kiri. Lu ke atas tadi, Will. Lu ke atas, Will. Gua liat Willy di weapon sih. Gua liat Willy di weapon. Iya, lu ke atas, Will. Iya. Wah. Ada yang ngeliat di itu enggak? Di admin ngebling-ngebling gitu. Lu ke atas, Will. Gua sama Norman ke atas, ada ya, Will. Lu enggak lewat, Will. Enggak lihat, gua enggak ngerti. Siapa nih jadi nih? Siapa nih? Justin benar, katanya enggak suka kalau ada yang enggak terbang. Harus terbang. Ya udah, kalau gitu game pertama kita persembahkan kepada Justin. Justin mau yang warna apa? Ayo. Wih. Gua jujur gua enggak lihat ada yang ngebling soalnya tadi gua di security. Kita berdua ya, Oi. Iya, gua enggak tahu sih siapa jujur. Pilih warna aja. Butuh darah kan? Tadi siapa yang bilang ngebling? Siapa? Ayo 5 detik. Biru. Oke. Butuh darah kita. Game pertama dipersembahkan. Yeah. Eliminasi langsung. Zetsuna jadi korban. Oke, guys. Jadi dari kita belum ngapa-ngapain, belum nge-kill siapa-siapa. Cuman udah ada yang nge-report. Nah, aku lagi di ruangan reaktornya, aku mau ngingetin, guys. Ini lagi ngapain ya? Kayak tangan-tangan gitu lah ya. Kalau yang kemarin tuh disabotaj oksigennya ya. Kagak ini loh, kagak dibenerin. Jadi kita menang. Padahal aku mau nge-kill guys. Hastui la fistui, gak ada tas hastui la fistui. Tas lu udah kelar emang. Belum, gue di kiri semua. Waktu itu gue diikutin cowok tau gak lu, ha? Tuh, gue lihat sih kalian berdua nempel banget dari tadi di depan admin. Yang mana yang nempel? Itu, Asta nempelin gue. Merah sama ungu. Merah sama ungu. Nempel berdua, gue lagi di meja admin. Berdua ya. Nempel. Ya, gue liat Jess. Terus Darren lagi benerin kabel di sebelah kiri. Epun datang dari storage ke atas. Gue ke bawah, tiba-tiba ada Epun sama Jen. Terus si Jen kemana? Aku lagi di itu, di admin juga. Di admin? Bukannya di meja admin tadi? Iya, di meja admin sama Jess. Ya, Jess doang. Datang. Gua gak liat. Aku baru datang. Gue tapi gak liat tuh. Gue cuma liat ungu sama merah tadi. Gue cuma liat ungu sama merah. Kalian liat gue juga kan? Iya, gue ada Jess. Gue pas nyampe juga liat lu. Cuman gue gak liat Jessica nih. Gue gak liat Jessica. Lu lagi ngetas kali jadi gak ngeliat gue. Enak aja. Gue itu... Waduh. Gue udah gak ngetas. Minum dulu deh gue kalau gitu nonton dulu. Ngetas, bukan sabotas.
Kok panik sih? Gila, orang gua lagi ngeliatin itu loh yang muncul-muncul ngebling-ngebling. Kalau orang ada di mana berapa, itu ada di sana gitu. Oh iya. Iya. Ya mungkin lo lagi liatin itu, Ali. Gimana nih jadinya nih? Gua skip. Gak tau. Gak ada suspek di sini. Lu. Lu tahu. Lu sus ya. Ngapain nempelin gua lu? Aku sih gak lihat apa-apa, aku skip aja deh. Jadi kalian skip apa gimana nih? Gua skip. Kalau mau kasih nama, pencet aja button tengah lagi. Ntar kita vote lagi. Butuh darah. Butuh darah. Butuh darah. Oke guys, jadi gak ada yang diejek lagi. Aduh, aku takut. Ini kita tinggal bunuh dua lagi kan? Langsung bisa langsung menang kan? Killnya lagi cooldown. Aku bakal langsung nge-kill sih. Sabotage dulu kali ya. Aku paling suka oksigen sih. Biarin aja mayatnya tinggal. Oke. Astaga, gue belum kelar. Yang dituduh Justin. Gimana? Gimana mayatnya? Mayatnya depan CCTV. Tak, lu tahu kan tadi yang lagi di sana siapa tak? Lagi Simon Says, gue tahu. Yeah. Gue tadi lihat sih. Aku lagi di kafetaria. Kayak ketahuan nih. Ketahuan nih. Terus dia di Simon Says, terus dia kelar duluan. Ya, terus nah, kayak mayatnya gitu ada di kanan gue tak. Iya, ada kayak dari tadi ngeliatin admin room lu gitu loh, ya pala bling-bling gitu. Ya apa tuh? Bisa aja. Bisa om. Warna sain bisa aja nih ya. Ah, elah. Saya mah ampun kok gua loh. Astaga. Ya ampun. Kalian nge-vote siapa nih? Elu. Sorry ya. Dong tentunya. Elu. Ampun. Tadi kan udah kasih nama, sekarang gantian ya. Astaga. Oh, oke. Jadi kalau di game ini nggak kelihatan siapa yang imposter atau segala macamnya. Ternyata saudaranya. Ternyata saudaranya dong, ya ampun. Mohon maaf yang di-vote dari tadi. Ya. Sudah ke-gap. Bukan aku. Terus siapa dong? Yang ungu. Ternyata saudaranya dong. Mungkin saudaranya berarti tadi salah ya, kita nge-vote ya. Bukan aku. Ya. Siapa dong kalau gitu? Siapa dong kalau gitu? Yang ungu, report self report. Sudah tidak bisa mengelak Anda. Iya, enggak bisa. Menyerah. Ah, kalah kita. Lu salah vote, Epun tahu. Epun itu. Oke guys, jadi ini game kedua. Aku jadi crewmate. Sumpah guys, mereka tuh jago banget. Mereka udah sering main guys. Ngapa ya, kita berusaha semaksimal. Ah, ini mah gak lama aku bakal dibunuh nih. Tur. Ini aja kita sampai minta map yang pertama, soalnya kita nggak bisa main map yang susah. Oh ya, by the way kan banyak kan yang nanyakan itu kok mau as bisa pakai suara. Ini kita pakai Discord. Jadi kita mute manual gitu. Aku atut sendirian. Aku atut guys. Aku malah kagak hafal lagi nama-namanya yang mana aja, banyak banget. Kaget. Di mana? Ini di Mad Bay lagi nge-scan ini. Gua tadi di CCTV terakhir. Aku di CCTV. Hah? Siapa di CCTV? Gimana? Habis nge-fan ya? Habis nge-fan ya? Terakhir gua di CCTV. Iya, gua di CCTV sama yang ijo. Kondisinya agak sedikit convenient banget sih. I mean CCTV lagi nyala. Kalau emang ada Darren sama Jen di sana, at least salah satu dari mereka mungkin nge-fan dari Mad Day. Karena menurut gue dari elektrik tadi. Wah, yang hijau berarti. Wait. Itu vote gue ya. Oi, bukan gue. Feeling gue sih ini Jen sih. Hah? Enggak, aku di CCTV. Kok gak ada yang liat aku sih di CCTV? Gini, oke. Gini. Sebelum dari CCTV, abis ngapain? Abis benerin kabel. Di mana? Di jujur ya, lupa di mana. Tapi beneran lupa.
Tapi tadi abis ngefan, abis itu benerin kabel kan? Kalau bukan Jessica Jen, Darren, iya dia. Jangan gua dong. Bukan aku, sumpah. Oke, Jen deh. Gila. Gua skip ya. Gua enggak kepencet skip, sorry Jen. Gimana sih? Udah skip. Ya, bukan aku. Ya guys, aku dituduh bukan aku bener. To the underworld. M Puncat siapa ya, guys? Ungu sama Hasta. Wah. Tuh ada dead body lagi. What? Gua dari admin tadi sama Isaac mau. Eh guys, aku lupa guys, aku udah mati. Tidak boleh ngomong. Eh, katanya ungu sama merah. Oh, ungu sama biru ya. Hasta. Gua bisa cover kayak bukan Jess, bukan Justin sih. Gua tadi lihat baru di lewat kiri. Ya, Han sama ada Seludik. Hasta di mana? Gua dekat Mad Bay situ. Enggak mungkin. Bay gua dari arah weapon. Kalau lu ke arah Mad Bay, musuh lu ketemu Justin. Karena Justin ngelewatin gua di Mad Bay. Gua nunggu di depan. Enggak, gua enggak ngeliat. Gua vote nih. Ini kalau mereka yang menang sih mereka jago, guys. Yang udah ngevote sendiri cuma Justin loh dia. Asa. Feeling gua sih ini self report lagi. Ya. Kita by the way mesti ngevote. Kayaknya sih. Enggak ada 12 detik gua harus vote. Sama Isaac. Gua vote Darren. Masuk lagi. Vote Darren. Serius, woi. Wah, Darren, gokil. Kalau bukan gua habis ini lu vote Isaac. Wah, okay. Ada yang enggak nge-vote nih, ada yang enggak nge-vote. Enggak, gua nge-vote Darren kan? Gua enggak sempat mencet, gua. Oke, guys, kita akan berusaha menyelesaikan misi yang belum selesai. Siapa tahu kan menang, tapi misinya masih jauh banget itu. Ini kayaknya mereka mainnya enggak selesai-selesai misi ya. Misi aku masih banyak banget, guys. Kan, jago banget. Bukan aku kan? Oke, guys, ini game ketiga aku jadi crewmate lagi. Guys, aku kalau jadi imposter di sama mereka udah deg-degan parah, guys. Saya pinter-pinter semua. Oke, kita benerin dulu navigasi. Aku gak mau sendirian, guys, tapi siapa yang bisa aku percaya? Katanya, aduh, takut dibunuh. Ah! Oh iya, gak apa-apa. Sampai aku cancel, guys. Aku mau di sini aja, guys, rame. Apa nih yang disabotaj? Oh, listrik. Aku takut dibunuh, guys, kalau di kayak gini nih. Kita benerin misi aja. Up. Kita ke admin. Wih, rame nih di admin. Kita upload. Ini sih. Kita benerin dulu kabel-kabelnya. Jadi kalau misalnya misinya udah penuh, sebenarnya kita bisa menang, cuman dari kemarin tuh enggak ada yang mau jalanin misinya gitu. Tapi lebih seru kalau misalnya ada tuduh-menuduh sih ya, guys. Walaupun tadi aku tuduh orang, aku langsung dibuang. Aku kan jadi takut tuduh orang. Mereka pikir aku tuh gak bisa main. Sebenarnya memang iya. Aduh, aing kabur. Takut. Oh, si Gena disabotage. Kita benerin. Cepet banget dibenerin. Kalau sama yang kemarin kagak dibenerin. Buset, gak ada yang ngebunuh. Hebat banget. Imposternya takut dosa. Terlalu ini suci. Imposter suci yang pernah gue lihat. Kasih yang pernah jadi imposter seperti ini. Imposternya kagak ngebunuh, guys. Dari awal sampai akhir aku pikir udah pantesan kagak nemu mayat. Aku jadi lebih berani untuk sendirian. Tuh, 2, 3, 4. Waduh. Buset, belum ngebunuh. Apalagi nih. Kayaknya salah buat grup ya, Vin. Ini imposternya nol deh kayaknya. Mohon maaf ya. Jangan-jangan ngebug lagi. Mas Darren, di ronde ini pathingnya gimana? Waduh. Gua tadi terakhir dari admin,
Gua ke electricity. Yeah. Gua keliling satu map soalnya gua enggak nemu Darren sama sekali. Mungkin lagi ngelihat ketemu. Gua ngelihat dia di web 3. Di web. Lagi nongkrong dalam van jangan-jangan. Kalau mikirnya lagi nongkrong dalam van. Aku skip deh. Tak. Apaan? Gak tau kenapa kalau imposternya diem-diem gitu, elo biasanya gak tau kenapa. Oke. Ini aneh banget guys, ini aku gak pernah sih kayak gini. Imposternya terlalu suci. Tung 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 tung. Cakep. Satu lagi Las. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajib tentri, kita menang. Akhirnya, ada yang mati. Akhirnya. Akhirnya ada yang meninggal. Ah udahlah. Ah udahlah, enggak ada yang mati nih, enggak ada yang mati, udah enggak ada yang mati. Udah aja enggak ada yang mati. Anggap aja enggak ada yang mati, guys. Oh, ini aneh banget sih. Ini aneh banget. Iya, imposternya imposternya taat agama. Oke, guys. Ini game teraneh sih. Ini kita satu teks lagi tuh menang. Jadi sebenarnya kita udah pasti menang gitu loh. Kita menang secara tidak terhormat. GG. Beneran imposternya yang caplet. Oke guys, crewmate lagi. Map ini, aku tahu sih map ini. Tuh kan misinya lebih susah. Oke. Belum apa-apa udah disabotage. Oke. Untung timnya ini GC. Semua misi dikerjain, aduh. Aing teh nyasar. Jadi dia tiap tempat itu beda-beda guys. Kita nyari bintang. Mana bintang? Ah ini. Di sini. Bagus, bagus. Banyak saksi yang melihat saya di scan ya. Bagus, bagus. Sumpah nih kalau ditanya, udah gak tau lagi nih. Nih kalau ditanya, tadi Jen di mana? Gak tau, wah. Di mana itu office? Wujir. Ada mayat Tuan Natoska. Tiga loh. Yes, yes ini. Oh. Depan vital nih. Gua mayat pun sama Jen. Ya. Gua mau nanya sih tapi ke Jen dulu ya. Lu di depan pintu ada kali 10 detikan. Itu sama banget. Iya, iya ada. Soalnya aku lagi buka pintu yang cetak-cetak itu. Mati di mana? Matinya di depan vital pun. Gua mau nanya sesuatu lagi boleh enggak? Okay. Gue mau nanya ke kalian, ada yang ke arah Mad Bay nggak? Gua, apa Isaac? Terus, Epon, Han, sama Jen di vital. Jen di depan pintu vital. Ya, gue di CCTV, lihat kan CCTV nyala? Lihat nggak CCTV nyala? Gue di CCTV. Berarti sekarang yang lagi nggak ada alibi, itu adalah gue sama William. Tapi, gue juga ada sedikit kecurigaan sama Jen. Karena terakhir gue lihat Jen sama Hasta di Mad Bay. Tapi seinget gue, ya, betul. Jen, ya, Jen ada pembelaan. Jen belum jawab pertanyaan gue. Itu apa-apa? Pintunya lama banget dibuka. Oh, kenapa? Iya, jadi... Gue ampun nungguin loh. Kini kok gak kebuka-buka ya pintunya? Itu harus jalanin misi kan? Aku lagi jalanin, aku lagi cetak-cetakin. Oh, abis nutup pintunya ya? Jesse. Enggak, lagi mau ngebuka kan? Jen, gini Jen. Terakhir kan kamu sama Hasta bener kan di Mad Bay kan? Kamu lagi nge-scan kan? Bener ya? Iya, benar. Nah, kalau aku nge-scan itu, berarti aku bukan imposternya dong? Ya kan kita nggak tahu, nggak ada animasinya di sini. Oh nggak ada? Oh nggak bisa? Nggak ada animasinya. Gue nggak tahu sih, gue jujur gue nggak ngeliatin tas barnya si Jess. Tapi kita skip dulu aja kalau belum yakin, karena ini 7 orang kan. Skip dulu aja. Gue tadi nggak perhatiin tas barnya si Jess itu nambah apa enggak, karena gue pikir Hasta ngeliatin kan. Hasta mati. Hasta mati. Meninggoy. Sumpah bukan aku guys. Kita lanjut vital. Oh di sini bisa ngeliat nih siapa aja yang masih hidup. Ya. Jujur tadi aku udah lupa siapa aja yang mati. Gimana tuh? Halo. Gimana pun? Iya. Di depan kafetaria. Aduh kafetaria nggak ada di sini pun. Bukan maksudnya depan emergency call. Ke arah mau ke mesin itu nyalain lampu. Kan udah bubar tadi di emergency call. Iya udah pada cabut. Justru itu, yang cabut itu yang gue curigain. Karena gue masih di dalam sama si Jessica. Iya. Gue curiga Mahan sih, karena dia yang terakhir kan berarti kan. Hah? Yang ke electrical. Yang nyampe duluan Isaac sama Darren kan. Belum, bahkan gue belum di electrical. Justru karena lu belum di electrical, Han. Gue lagi di... Justru karena lu belum nyampe duluan, permasalahan itu di sana.
Vote aja. Jessica di mana, Jess? Tadi lu kita apa kan... gua dia di dalam. Iya, lu Darren, Jessica, kita lu lagi nge-swipe kan? Iya. Yeah. Gua langsung ke kanan atas, cuy. Abis itu listrik mati, pintunya ditutup semua. Ini kita di double kill mati sih BTW tapi. Ya. Tapi bisa jadi Aisyah sama Darren nih. Waduh, kayaknya aku harus berlindung sama yang tadi guys, sama siapa sih? Aku lupa dah. Sama yang black, sama empucan. Ya kita ada misi di sebelah sana tuh. Di sini tuh lebih ribet, kayak dia harus buka pintu satu-satu gitu. Semoga aja nggak ketemu orang ya guys. Aku akan kita bareng aja dah. Kita bareng-bareng dibunuh lagi. Waduh. Dia bunuh yang bisa ngemimpin. Oke, gua nemuin mayat Epun di yang sebelah ruangan emergency button tuh. Oke, si Willy ada di electrical. Gua sama electrical sama itu tinggal Jen. Jen di mana? Aku lagi di communication. Jen kan selalu iya. Sama Epun. Tapi tadi dia pergi duluan. Oke, gua Jen deh, gua vote Jen deh. Bukan, sumpah bukan. Soalnya tadi gua lagi sama si Isaac juga posisinya. Oh, dan bawa dia. Dua lu sama Epun doang yang misah. Oke. Oke. Dan dia skip vote. Mama, kenapa kau enggak ke bunuh Kang? Kang, bukan aku. Kalau kata aku sih kayaknya yang biru deh kayaknya. Gigi. Yang biru kan? Gigi. Lu kenapa? Asik guys, imposter lagi sama Jisoo Limit. Wow. Nah, kita harus kompak sih. Mabu, imposter lagi. Kalau kata aku sih kayaknya yang harus safe banget sih. Yang biru deh kayaknya. Aku deg-degan guys. Pura-pura beneran roket. Sumpah aku, aduh. Wah. Ada apa nih? Kenapa? Iya, ma. Ada yang mau komen enggak? Ada sih, ini kan. Iya, sebenarnya gua pengen komen, man. Cuman ya udah. Kasih main dulu enggak sih? Kasih main lah ya. Lu ngapain sih? Kasih main dulu enggak sih? Ini pun sih bener-bener sih. Kenapa? Ada meta di sini. Kasih tahu dulu tuh, Vin. Nanti di sini gua jelasin deh. Habis game ini lah, habis game ini lah. Foto aja sih. Ini semua tahu nih. Ini semua udah tahu siapa? Tahu lah, Epun doang tadi di situ. Jadi gimana sih? Game dulu kali. Kan yang belum ngerti. Epun sini, Epun jahat banget sumpah. Epun jahat banget. Ya udah. Epun jahat banget tahu di bread tahu enggak sih kasihan banget. Bahkan enggak ngerti maksudnya apaan ini. Sinoman devil sendiri dong. Iya. Aduh. Aku gak ngerti guys maksudnya apa. Aduh, tapi ya rada deg-degan juga ya. Ini aku bakal safe banget sih mainnya. Tian listrik dah. Sumpah aku kayaknya aku gak bakal nge-kill deh guys. Aku takut. Kita sabotage ini electrical juga. Vision, storage. Oh iya, lupa pura-pura ini. Pura-pura jalanin misi. Lagi di mana lagi ngomongnya? Lagi benerin solar itu lah ya. Waduh. Perasaan di situ tadi cuma ada 3 orang deh gue lihat. Aduh, ternyata bukan saya yang report. Aduh. Gua lagi di sini. Ini siapa yang report? Siapa yang report? Di depan gua ada Hans. Vote Hans. Waduh, vote gua rame sih itu, rame sih. Justin ngebunuh orang. Lagi rame-rame. Oke. Baru komentar gua itu. Gue minta izin dulu nih, Jess, tolong. Masa gue jadiin meme lu 2 kali? Ya ampun. Berarti kan antara Hans atau Justin nih, ya kan? Iya. Pokoknya sekarang vote Hans dulu aja deh, kalau bukan Hans gue gitu. Gini. Gue mau tanya nih, ke adeknya nih, Jin. Waduh, lu lagi bohong apa enggak, Jin? Enggak, kayaknya. Oh enggak, oke. Okay. Lo percaya adenya. Lo percaya adenya. Gini deh, jangan lanjutin vote-nya. Tanya Jessica lagi, yang bohong gua atau Justin? Aku gak ada di sana. Aku gak ada di sana, jadi aku gak bisa bilang. Dari nadanya aja. Oh, dari nadanya nih, koko lu nih bohong gak nih? Dari nadanya sih enggak sih. Enggak bohong ya? Anjay. Jangan. Kok mereka bisa tahu sih? Gak seru banget guys, masa mereka tahu kita imposter? Yaudah,
Udah mau di vote beneran ini orangnya. Soalnya ya, berarti Jess ya. Iya, vote gue silahkan, gak apa-apa. Gak masalah, gak masalah. Aing tes sendirian. Cuman ya kalau misalnya kalian gak menang, jangan salahin gue. Tes gue masih banyak. Gue soalnya datangin abang Tendok terus. Jadi hantu kan lebih cepet, bro. Ya enggak, intinya biar aman. Gue vote Jess sama Hans, make sense dong reasonnya kan. Ya, yeah. Pasti di antara mereka berdua gitu loh. Make sense, make sense, make sense, make sense, make sense. Kalian ngobrol deh ntar di kuburan ya, berdua ya. Iya. Oke, jadi aku vote ya. Karena no matter what happen, dia bakal mati juga. Jadi kayak biar gak mencurigakan aja. Cuman ini gimana? Aku gak bisa, guys. Sumpah nih kalau misalnya aku nemu orang, langsung aing bunuh. Oke, bersih ya, gak ada orang ya. Kita langsung sabotage. Gemeteran guys, gemeteran, gemeteran. Woi, sabotage kok gak bisa sih? Masuk ke dalam van. Keluar. Bilangnya apa ya kalau ditanya? Aku lagi di ini. Di air muncur yang ujung kiri. Deg-degan, sumpah deg-degan banget, parah sih. Aku sekarang lagi di electrical. Lagi lihat-lihat, lihat-lihat. Oh, ada CCTV-nya, astaga. Aduh, deg-degan, deg-degan. Para kalian kalau di sini kalian bisa mendengar ini aku sih. Detak jantung aku, guys. Deg-degan. Ya kita diam-diam aja di sini. Yang penting udah kayak ngumpul gitu. Kayaknya bakal dituduh yang merah itu loh, soalnya merah kan deket sama sana. Nah, kalau aku bunuh dia itu juga udah pasti fix ketahuan banget itu aku, jadi aku diam-diam dulu. Tapi kayaknya mereka udah tahu, guys, itu aku. Aduh. Pan, itu kenapa sih? Gak apa-apa, main ketibek nama mayat Norman aja. Karena gue udah tahu siapa satu lagi. Siapa sih? Siapa sih? Ini gara-gara kebe tadi sih sutradara. Gue beneran nggak tahu yang kedua siapa. Gue cuma tahu yang pertama doang. Jessica. Jessica, imposnya udah tahu. Oh, Jessica. Dari awal. Kok bisa tahu sih? Aduh. Dari start game udah tahu gua Jessica. Dari awal game udah ketahuan. Kenapa kok bisa tahu? Pakai cheat ya. Kita skip foto dulu sekali ya. Kita skip foto dulu sekali. Enggak apa-apa. Biar gua bisa jelasin di game, in game ada meta namanya meta kamentes. Oh. Ya justru maksudnya mumpung kita di map ini gitu loh. Kan udah ketahuan nge-vote gitu loh kita. Banyak banget yang nge-vote. Buset, ditendang. Ada okay. meta jadi, sama ini roket. Di map ini itu ada satu meta yang udah pasti bisa nebak siapa imposternya. Jadi tadi tuh Jen ya yang pertama kali ke bait ya. Iya. Jen. Kan inget gak pertama kali pas kita masih di tempat kayak gini, lu kayak pura-pura ngerjain tas kan di yang sebelah kanan. Kanan atas. Nah, jadi di map itu ada dua common test yang kalau satu orang punya, pasti semua orang punya. Lo ngelihat kerumunan di situ, lo ikutin kerumunan itu. Karena kalau lo nggak ikut kerumunan itu, lo pasti imposter karena lo nggak tahu. Atau kedua ya lo aneh aja sih. Oh gitu. Oke guys, jadi gitu dulu video dari aku. Pokoknya aku udah pusing banget karena mereka tuh semuanya jago-jago banget, detail banget guys. Kayak mereka kemana segala macam, pokoknya mereka sampai tahu. Jadi kayaknya segitu dulu video dari aku. Semoga kalian bisa memetik sesuatu dari video ini guys. Kalau misalnya kalian mau jadi imposter yang hebat atau kalian gak mau kalah sama imposter, kalian harus detail itu. Ya aku sih nyerah sih guys main sama mereka, ya parah sih, jago-jago banget. Dan aku jarang banget menang, kecuali pas lagi rame-ramenya. Jadi imposter gak pernah menang sih. Oke, jadi semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe gratis. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.